بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وبه نستعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون مسلمين ومسلمات mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Anil Miqdam bin Shuraih bin Hani radhiyallahu anhum rakibat Aisyatu ba'iran fakanat fihi su'ubah faja'alat turaddiduh faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alayki birrifqi إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه أو كما قال حديث صحيح رواية إمام مسلم. Daripada Al-Miqdam bin Shuraih bin Hani radhiyallahu anhum. Tuan-tuan, Al-Miqdam dengan bapa dia Shuraih, depa ni bukan sahabat Nabi. Dua-dua beranak ni adalah tabi'in. Al-Miqdam tabi'in peringkat muda. Manakala bapa dia Shuraih bin Hani tabi'in peringkat senior, peringkat tua. Bapa dia wafat pada tahun 78 Hijrah di Kufah. Daripada Al-Miqdam bin Shuraih bin Hani, kata dia rakibat Aisyatu ba'iran. Pada satu hari Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam naik unta. Fakanat fihi su'ubah. Aisyah rasa susah sangat naik unta pada hari itu. Faja'alat turaddiduh. Sehingga menyebabkan Aisyah ini duk tertarik-tarik unta itu. Turaddiduh. Duk lepas duk tarik, duk lepas duk tarik itu dipanggil turaddiduh. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi birrifqi inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zana wa la yunza'u min shay'in illa shana. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia tengok Aisyah naik unta nampak tak selesa. Aisyah duduk atas unta tu, Aisyah nampak macam susah nak kontrol unta itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia tengok keadaan macam tu, dia kata dekat Aisyah, dia kata alaiki birrifqi.
Nabi kata, wahai Aisyah, hendaklah kamu berlembut. Hendaklah kamu tunjuk kamu ada sifat rifq. Ra, fa, qaf. Rifq maksud dia, kalau satu orang itu dikatakan dia ada sifat rifq, dia satu orang yang lembut, bukan lembut sotong. Dia satu orang yang berlemah lembut, satu orang yang bertolak ansur, satu orang yang ada sifat toleran. Itu dia panggil rifq. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak suka, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ghimah apabila tengok orang yang jenis kasar. Nabi dia tak boleh tengok, dia ghimah. Macam setengah kita ni, kita kalau kita ni jenis hygiene, jenis pembersih, kita tak boleh tengok kalau rumah kita semak. Jenis macam tu, jenis manusia. Rumah dia bersih, rumah dia ni jangan cari semak samun, jangan cari benda berterabuk, jangan. Bila dia pergi rumah orang, rumah orang yang jenis berterabuk ni, dia masuk tu dia lemah lah. Pasal dia jenis tu, dia jenis dia mau tengok semua benda teratur. Dia tak boleh tengok benda tunggang langgang ni, dia jadi serabut. Nabi SAW manusia jenis ini. Nabi SAW manusia yang dia tak boleh tengok orang kasar, dia tak boleh tengok orang yang jenis perungui. Nabi SAW dia tak boleh. Kalau dia tengok, dia jadi rimai, dia tegur. Bila Nabi SAW tengok Aisyah naik unta, dia nampak macam dia susah nak kontrol unta tu, Nabi rimah. Nabi kata, wahai Aisyah, alaiki birifqi. Wahai Aisyah, berlembut sikit. Jangan kasar sangat dengan unta itu. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Nabi kata, kerana sifat lemah lembut, sifat mudah bertolak ansur, sifat yang ada kasih sayang dalam hati, manusia yang suka bertoleransi, manusia yang jenis macam ni, Nabi SAW kata, kalau ada sifat tu dekat dia, illa zana, melainkan itu menjadi perhiasan dia. Kalau manusia yang jenis lemah lembut, manusia yang bertolak ansur, manusia yang jenis mudah berkira, kalau manusia jenis macam ni, manusia ini, Nabi kata, sifat itu menjadi perhiasan pada diri dia. Wala yunza'u min syai'in illa syana. Nabi kata, dan tidaklah manusia yang Allah cabut sifat itu daripada dia. Manusia yang tidak ada sifat rifq, manusia yang tidak lemah lembut, manusia yang tidak bertolak ansur, manusia yang tidak boleh bertoleransi, manusia yang jenis keras, manusia yang jenis syadid, manusia yang jenis garang perongai, manusia yang macam ni adalah manusia yang Allah cabut sifat rifq daripada diri dia. Illa syana. Nabi kata, melainkan orang itu buruk dan keji. Kalau satu orang tu dia sifat dia kasar, cakap kasar, tingkah laku kasar, dia dengan serba-serbi, dengan semua orang dia kasar, ini manusia Allah sudah cabut sifat rifq daripada diri dia. Orang yang Allah cabut sifat itu pada diri dia, Nabi kata, illa syana. Melainkan yang tinggal dekat dia ialah buruk. Yang tinggal dekat dia ialah keji. Yang tinggal dekat dia benda yang tidak elok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma, kata dia, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar. Fakuntu ala bakrin sa'bin li Umar. Fakana yaglibuni fayataqaddamu amama al-qawm.
fayazjuruhu Umar wa yarudduhu summa yataqaddam fayazjuruhu Umar wa yarudduhu faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li Umar bi'nihi qala Umar huwa laka ya Rasulullah qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi'nihi faba'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam huwa laka ya Abdullah ibn Umar tasna' bihi ma syi'ta atau kama qala hadis sahih riwayat al-Bukhari daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma kata Ibn Umar kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar satu hari kami bersama dengan nabi di dalam satu musafir. Tuan-tuan, sahabat-sahabat ni sanggup cabut undi untuk nak pergi musafir dengan nabi. Sanggup cabut undi. Pasal apa? Seronoknya musafir dengan nabi ini. Bercakap, nabi bercakap dengar saja pun sudah seronok. Ini kan pula boleh bersama nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Dia kata satu hari kami bersama dengan nabi dalam satu musafir. Fakuntu ala Bakrin Sa'bin li Umar. Kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dia kata aku naik satu anak unta liang kepunyaan bapa aku. Oleh kerana dia budak, bapa dia bagi kat dia anak unta untuk dia naik. Tapi anak unta ni anak unta liang. Jadi bila dia naik, dia tak boleh kontrol. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sayyidina Umar bin Al-Khattab ini, dia tak boleh nak kontrol anak unta ni. Anak unta liang. Dia kata, fakana yaglibuni. Anak unta ni kontrol aku. Dia kata, aku tak boleh kontrol dia. Fayataqaddamu amama al-qaum. Bila tak boleh kontrol, dia kata dia anak unta yang dinaiki oleh anak Sayyidina Umar ni, dia tokah habis, dia potong habis. Dia potong habis kumpulan yang pergi musafir ni, dia potong dengan nabi-nabi sallallahu alaihi wasallam sekali. Tuan boleh bayang tak macam orang naik kuda liang. Dia tak mau turut kita, kita kena turut dia. Kenakan anak Sayyidina Umar. Bila aku naik saja anak unta ni, dia kata aku tak boleh kontrol dia. Dia meluru, dia terah pergi ke depan. Fayataqaddamu amamal qawm. Dia potong habis semua rombongan yang ada ni. Dia pergi ke depan sekali. Fayazjuruhu Umar. Wayarudduh. Umar bila tengok macam tu, dia tangkap tali unta tu. Dia tangkap, dia sentak tarik balik. Sampai anak unta tu gostan ke belakang. Pasal apa? Pasti itu dilihat seperti biadab dengan nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nabi, tuan-tuan, kita dengar ayah kita pun nabi sallallahu alaihi wasallam pesan jangan berjalan depan dia. Adab kita anak dengan ayah ni, kita jangan jalan depan dia melainkan dia suruh. Adab ini kan pula dengan nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Sidina Umar tengok anak dia naik unta ni, pi pederah potong semua orang, dia pi, dia pegang tali kekang unta ni, dia tarik mai ke belakang. Summa yataqaddam. Dia tarik aja, pi pula anak unta ni. Anak unta liang. Fayazjuruhu Umar. Umar pegang sentap lagi. Wa yarudduhu. Tarik mai ke belakang balik. Dua kali dah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Umar bi'anihi. Nabi duk tengok benda ni. Macam kita kata tadi, nabi dia tak boleh tengok macam tu. Dia rimah. Dia rimah. Dia tengok ni. Dia rimah. Dia tak boleh tengok. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia manusia yang tenang. Dia manusia yang tenteram. Dia tak boleh nampak kalut-kalut ni. Nabi tak boleh.
Macam setengah ustaz duk mengajar ni masjid ni, dia tak boleh budak-budak duk lari cerit dari bisnes, cerit lari patah balik sini. Dia punya fokus mengajar pun jadi kacau habis. Bila ustaz tu tegur, dia tulis dalam Facebook. Dia tulis dalam Facebook. Dia kata, macam mana anak-anak muda nak mesra masjid kalau orang di masjid cengih-cengih. Daripada dia tulis dalam Facebook, lagi baik dia jaga anak dia. Jangan jadi, jangan buat bising. Tapi dia tak jaga anak dia. Bila orang tegur, dia marah kawan yang tegur. Dia kata, sikap orang masjid menyebabkan masjid ini tak jadi tempat yang mesra dengan budak-budak. Masya Allah, tuan-tuan. Dengan orang-orang ni boleh pening. Pasal dia tidak suka melihat silap dia, dia suka mencari silap orang. Bukan kata guru yang mengajar nanti terganggu. Tuan-tuan hadut dengar pun ganggu. Cuit lari. Sehari 10 orang kepala beralih tengok. Selalu pergi cuit. Oh, riau pula seorang. 20 orang beralih tengok. Alangkah baiknya kalau ibu bapa yang bawa anak ke masjid, jaga anak dia. Fikirlah macam mana pun, bawa buku color bagi anak dia buah color ke, bawa homework sekolah bagi anak dia buat homework ke, whatever. Janji budak tu tak ganggu orang di masjid. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Rupa-rupanya sifat terganggu ini bukan kepada orang hari ini, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada. Sama-sama duk musafir dengan sahabat-sahabat ni, tiba-tiba berlaku keadaan ini. Anak Sayyidina Umar naik unta, unta ni unta liang, dia perderai pergi ke depan. Sayyidina Umar bila tengok macam tu, dia tak seronok. Dia rasa itu mengganggu Nabi. Dia pergi pegang tali unta tu, dia rentak mai ke belakang. Lepas aja unta tu pergi meluru pula. Dia pergi pegang, dia tarik mai ke belakang. Keadaan itu mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Umar. Nabi kata dekat Sayyidina Umar ni, hak dupi pegang tali unta tarik ni. Nabi kata dekat dia, bi'nihi. Nabi kata, wahai Umar, jual ke akulah anak unta ni. Nabi kata, Umar, jual mai ke akulah. Qala, kata Umar, huwa laka ya Rasulullah. Sahabat-sahabat tuan-tuan, dengan Nabi, bila Nabi minta beli, mereka nak jual kah? Bila Nabi kata, bi'nihi ya Umar, jual kat aku wahai Umar anak unta liang hang ni. Qala Umar, Sayyidina Umar terus kata, huwa laka ya Rasulullah, huwa lak. Dia kata, hak tuan punya, ambil eh. Bagi terus ya. Takkan nak jual dekat Nabi. Huwa lak, bagi engkau wahai Rasulullah anak unta ni, bagi aku, bagi saja dekat engkau ya Rasulullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi'nihi. Nabi kata, jual dekat aku. Nabi gentleman, tuan-tuan, dia bukan cari barang free. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bukan cari barang free. Dia bukan nak pi baik dengan sahabat-sahabat kerana nak minta free apa-apa. No, Nabi bukan macam tu. Dia bukan jenis manusia yang oportunis. Dia bukan jenis manusia yang nak ambil kesempatan atas orang. Nabi SAW, dia minta beli. Sayyidina Umar kata, tak payah. Aku bagi dekat engkau, ya Rasul. Nabi kata, bi'anihi, jual dekat aku. Faba'ahu min Rasulillahi SAW. Sayyidina Umar pun tengok Nabi serius, dia pun jual dekat Nabi. Jual, cara-cara jual dekat kawan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun kata kepada anak Sayyidina Umar yang duk naik unta, unta cedah tadi ni. Nabi kata, huwa laka ya Abdullah ibn Umar. Nabi kata, anak unta ni aku dah beli daripada bapa hang, aku bagi kat hang. Aku dah beli anak unta ni daripada bapa hang, huwa lak, aku bagi kat hang. Dia kata, tasna bihi ma syi'ta. Nabi kata, hampilah nak buat apa pun dengan anak unta ni. Nabi tak mau rimah tu. Kau ni duduk ni, duduk tarik, duduk ni, duduk. Nabi tak suka. Nabi kata, bagi kat dia. Hampilah anak meruyuk tak mana hampir.
jangan depan mata Nabi itu jangan duk jadi kelang kabut tu. Nabi dia rimas. Dia tak suka kepada suasana yang macam-macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di antara ikon sahabat-sahabat Nabi yang ada sifat yang macam ni, sifat macam Nabi ni, yang jenis tenang, yang jenis tenteram, yang jenis tak kelang kabut, yang jenis boleh kontrol diri, ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Bukan kata Sayyidina Umar tak bagus, dah. Tetapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia copy paste Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Kalau sekiranya Allah membenarkan aku ambil kekasih daripada kalangan laki-laki, lattakhaztu Abu Bakrin khalila, aku tentu akan ambil Abu Bakar jadi kekasih aku. Tapi oleh kerana dalam Islam tidak ada kekasih di antara sama-sama laki-laki, yang ada ialah ukhuwatul Islamiyah. Yang ada adalah ukhuwah Islamiyah. Maka Abu Bakar dengan aku adalah saudara se-Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ala jaisin zati salasil, fa'ataituh فقلت أي الناس أحب إليك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. قلت من الرجال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أبوها. قلت ثم من؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عمر. فعد رجالا. Atau kama qal, hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuskan dia, mengutuskan Amru bin Al-As memimpin tentera untuk pi ke dalam perang Salasil. Nabi pilih Amru bin Al-As untuk pi perang Salasil. Fa'ataitu, sebelum Amru bin Al-As pi untuk nak pimpin tentera pi ke medan perang, dia pi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, kata Amru bin Al-As kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ayyun nas ahabbu ilaik? Amru bin Al-As pi tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, siapakah orang yang tuan paling sayang? Pi tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, siapakah orang yang tuan paling sayang? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah. Nabi jawab, orang yang aku paling sayang Aisyah. Nabi kata, Aisyah yang Nabi paling sayang ni cemburu dekat Khadijah. Dan kita dah cerita banyak kali. Cemburu dekat Khadijah kerana Aisyah rasa Nabi sayang Nabi dekat Khadijah ini tidak boleh hilang daripada hati Nabi. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sayang Aisyah ni sampai masa Nabi sakit kuat. Nabi minta izin daripada isteri-isteri lain, Nabi kata, boleh tak boleh dalam tempoh sakit ini aku nak lebih duduk di rumah Aisyah. Nabi minta doa kepada Allah, minta, ya Allah, kalaulah nak akhirkan hidup aku, akhirkanlah aku di rumah Aisyah. Sayang. Apabila Amru bin Al-As tanya Nabi, ayyun nasi ahabbu ilaik? Ya Rasulullah, siapakah yang tuan paling sayang? Qala Aisyah. Nabi kata, Aisyah, aku cukup sayang dia. Qultu, kata Amru, minar rijal? Dia kata, kalau laki-laki, siapa yang tuan paling sayang? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam abuha. Nabi kata, bapa Aisyah. Bapa Aisyah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Bila Amru bin Al-As tanya kalangan orang laki-laki yang tuan paling sayang siapa, dia kata, abuha, bapa Aisyah. Siapa dia?
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Qultu, Amru tanya lagi, summa man? Lain selain daripada Abu Bakar siapa lagi? Tanya. Qala Umar. Nabi kata aku sayang Umar. Tuan-tuan, benda ni diambil kira oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Depa ambil kira. Nabi sebut nama siapa? Rating sahabat itu diambil kira oleh sahabat-sahabat lain. Bila Nabi uzur, bila Nabi jatuh sakit, Nabi minta siapa untuk jadi imam ganti dia? Abu Bakar As-Siddiq. Itu semua tu diambil kira. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila nak hijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi pilih siapa untuk teman dia dalam hijrah itu? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Benda tu diambil kira. Oleh kerana banyak petunjuk yang ada di dalam hadis-hadis Nabi, yang Nabi SAW banyak duk bagi dekat Abu Bakar As-Siddiq dalam hal-hal penting, maka sahabat ambil faham, kalau tak ada Nabi, Abu Bakar lah yang akan menggantikan Nabi SAW. Mai dalam hadis ni dah terang lagi bersuluh. Bila Amr bin Al-As tanya Nabi, siapa orang yang tuan paling sayang? Dia kata Aisyah, isteri dia. Dia kata kalau laki-laki, Abuha, bapa Aisyah. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Selepas Abu Bakar, siapa lagi? Nabi kata Umar. Maka dengan kerana itu, apabila wafat Abu Bakar As-Siddiq, Umar dipilih sebagai khalifah. Kata dia lagi apa? Fa'adda rijalan. Selepas itu, Nabi sebut beberapa nama sahabat lagi. Nama-nama yang disebut ini mendapat kemuliaan di sisi Allah dan sisi orang Islam semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis, riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkumul yawm sa'iman? Qala Abu Bakr, ana. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman tabi'a minkumul yawm janazatan? Qala Abu Bakr, ana. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman at'ama minkumul yawma miskinan? Qala Abu Bakr, ana. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman 'ada minkumul yawm maridan? Qala Abu Bakr, ana. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'na fi fimri'in illa dakhala al-jannah, aw kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari bangkit bercakap di depan sahabat. Dok ada ramai-ramai, Nabi bangkit. Nabi kata man asbaha minkumul yawm sa'iman. Nabi kata siapa puasa hari ini? Nabi tanya. Abu Bakar kata ana. Abu Bakar puasa. Nabi kata faman tabi'a minkumul yawm janazatan? Nabi kata hari ini siapa yang ada pi iring jenazah ke perkuburan? Abu Bakar kata ana. Nabi kata faman at'ama minkumul yawm miskinan? Nabi kata hari ini siapa yang ada bagi makan kepada orang miskin? Siapa yang ada pi belanja orang miskin makan hari ini? Abu Bakar kata ana. Nabi tanya lagi, faman 'ada minkumul yawm maridan? Hari ini siapa yang ada pi jenguk kawan-kawan sakit? Abu Bakar kata ana. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata majtama'na fi mri'in illa dakhala al-jannah. Nabi kata tidaklah satu orang yang terimpun dekat dia benda ni. Dia puasa, dia iringi jenazah ke kubur, dia bagi makan orang susah, dia ziarah orang sakit. Siapa yang hari-hari buat benda ni, tak ada lain bagi dia ni melainkan syurga duk tunggu dia. Kalau nak pilih calon pilihan raya pun boleh tengok benda ni. Tanya lah, ampusah tak ampusah? Tanya. Dia buat matab sinar tu, tu sampai kelima.
hang ada-ada pi iring jenazah ke kubur, hang ada-ada pi tengok orang sakit, hang ada-ada belanja orang susah makan dan sebagainya. Dia kata ada belanja tapi dalam tempoh kempen ni saja, tak boleh pakai. Dia kena orang macam ni, jenis macam tu, jenis. Dia bukan ada season, dia bukan ada musim, dia jenis macam tu. Dia orang baik. Dia jenis tak boleh tengok orang susah, dia nak tolong. Dia jenis tak boleh tengok ada mayat, dia nak pi ambil bahagian. Paling tidak dia irin. Nak cantik lagi sampai di kubur, dia turun dalam liang duk sambut mayat. Duk ada kot tepi, duk kepai tanah, duk suar. Dia jenis orang macam tu. Jenis orang kemasyarakatan. Jenis orang yang boleh buat kerja untuk masyarakat. Jenis orang yang apabila dia buat kerja untuk masyarakat, satu kebahagiaan bagi dia. Dia tidak pura-pura, dia tidak buat-buat dan dia tidak dipaksa-paksa. Dia jenis macam tu. Orang macam ni wajar ditampilkan sebagai pemimpin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam Islam Nabi kata siapa ada benda macam ni dalam diri dia, illa dakhalal jannah. Masuk syurga orang macam ni. Pasal apa? Pasal dia orang baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Muhammad bin Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, dia kata hadis ini daripada bapa aku, Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im sahabat Nabi, tuan-tuan. Dia wafat tahun 59 Hijrah di Madinah. Dia wafat di Madinah tahun 59 Hijrah. Dia kata annam ra'atan sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an. فأمرها أن ترجع إليه فقالت يا رسول الله أرأيت إن جئت فلم أجدك قال أبي كأنها تعني الموت قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تجديني فأتي أبا بكر أو كما قال حديث صحيح رواية إمام مسلم daripada محمد. Dia ni anak kepada Jubair bin Mut'im. Baca Mut'im. Kalau baca Mata'am, dia jadi kantin. Jadi kedai makan. Jubair bin Mut'im. Dia kata bapak dia cerita kat dia, satu hari, satu imra'ah, satu perempuan, mai jumpa Nabi SAW. Pasal apa? Pasal dia ada kemuskilan, dia nak tanya Nabi SAW. Bila perempuan ni jumpa Nabi, bila dia tanya Nabi, Nabi punya explanation, Nabi punya penjelasan dekat dia tu, dia puas hati. Nabi kata dekat dia, kalau sekiranya ada lagi apa kemuskilan, Nabi kata, mai jumpa aku lagi. Tak apa, Nabi kata. Faqalat, kata perempuan ni, ya Rasulullah, ara'aita in jitu falam ajidka. Dia kata, ya Rasulullah, katalah lepas ni saya ada masalah, saya mai nak jumpa dengan Tuan, Tuan dah tak ada. Tuan dah meninggal dunia. Lah Tuan duk ada. Kalau saya ada masalah, saya mai, saya terus refer dekat Tuan. Saya terus tanya Tuan. Tuan terus boleh bagi jawapan dekat saya. Saya boleh puas hati. Tapi kalaulah ke depan esok, saya ada masalah, saya mai, saya nak jumpa Tuan, Tuan tak ada. Pasal apa? Tuan dah wafat. Macam mana saya masa tu? Saya nak tanya siapa? Saya nak jumpa siapa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa illam tajidini, Nabi kata kalau hang mai aku dah tak ada, fa'ti Abu Bakrin, Nabi kata jumpa Abu Bakar. Nampak tuan-tuan maksudnya apa? Satu endorsement, satu pengesahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah orang yang boleh jadi pengganti aku. Dan Abu Bakar As-Siddiq ni apa tuan-tuan? Kita kata tadi, dia adalah ikon. Dia adalah satu simbol kepada semua sahabat Nabi pada masa tu. Satu orang yang tenang dan tenteram dalam apa keadaan sekalipun. Tenang, tenteram dia. Dia tidak kelangkabut, dia tidak gopoh-gapoh. Dia bukan satu orang yang pongoh. Semua ciri-ciri ar-rifqo ada dekat dia. Mudah-mudahan kita dapat mengambil yang tibal daripada hadis-hadis itu. Pengajaran yang pertama, jadikanlah diri kita orang yang mudah berkira bicara. Satu orang yang boleh bertolak ansur, satu orang yang boleh bertoleransi. Jangan terlalu keras perangai dengan orang lain.
Yang kedua, Allah dan Rasul suka dan sayang kepada orang-orang yang jenis ada kasih sayang dalam hati. Yang ketiga, elak daripada kita menjadi troublemaker. Elakkan diri kita daripada kita ni menjadi orang yang suka timbulkan masalah. Suka dia bawa maiwi derah-derah. Ha. Troublemaker lah ni. Troublemaker. Tak ada pasal-pasal. Piduk bagi orang jadi susah. Elakkan diri kita daripada jadi orang yang macam tu. Pengajaran yang keempat, contohilah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, kerana mereka adalah manusia contoh di dalam dunia ini. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insyaallah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Nurul Ihsan jilid 2 muka surat 312. Muka surat 312, kita masih di dalam tafsir Suratul Nahli, surah yang menceritakan tentang lebah. Muka surat 312 bawah sana, tuan-tuan tengok baris yang kelima daripada bawah. A'uzubillahi minasyaitanirrajim. Alam yarau ila tayr musakharatin fi jawis samai ma yumsikuhunna illallah. Tidakkah kamu lihat, wahai kafir-kafir Mekah, pada burung yang dipandang hina? Kita dengan burung makhluk kecil ni kita pandang hina. Tidakkah kamu lihat, Tuhan kata kepada orang kafir Mekah, tidakkah kamu lihat kepada burung yang Allah buat, yang mana burung ini makhluk kecil yang kamu pandang hina kepada burung ini? Tidakkah kamu lihat kepada burung itu terbang ia di langit? Tiada yang memegang akan dia melainkan Allah Subhanahu wa taala jua yang kontrol dia dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan suruh tengok. Sebelum ni tuan-tuan, kita baca ayat yang sebelum ni, Tuhan kata wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Satu doktor telefon saya. Masya-Allah ustaz, dia kata, ustaz, ayat yang ustaz baca di masjid apa tu, saya tengok dalam Zoom kuliah. Dia kata, ustaz baca ayat tu, ustaz, kami doktor. Dia kata, Allah sebut benda tu, dia kata memang itulah sequence ataupun urutan perkembangan deria manusia. Saya kata, ayat mana satu? Ayat yang ustaz baca, dia kata Allah sebut, kata manusia Allah bagi as-sama, pendengaran, kemudian Allah bagi al-absar, penglihatan, kemudian Allah bagi afidah, bagi hati. Ataupun setengah orang kata afidah, hati itu ialah fikiran. Ustaz, dia kata perkembangan budak janin dalam perut mak memang ikut urutan itu, dia kata. Subhanallah. Rupanya tuan-tuan, Allah dalam nak turunkan kalam dia, ni Quran ini kalam Allah, dia nak turun ni, dia bukan turun sembrono. Dia turun tu, dia mengambil kira semua benda. Manusia ni, dia kata, sejak daripada dalam perut mak, baby ni, baby, sejak daripada dalam perut mak, Allah bagi dekat dia as-sama, dengar. Dia mendengar. Dia berkomunikasi di antara mak dia dengan dia dalam perut ni. Sains membuktikan benda ni. Baby duduk dalam perut tu, mak duduk bercakap tu. Sambil duduk urut perut tu, mak duduk bercakap. Mak duduk kata esok keluar jadi anak saleh. Dia dengar. Maknanya apa? Quran kata, wa ja'ala lakumus sam'a, Allah jadikan kepada kamu pendengaran. Allah sebut pendengaran dulu daripada hak lain tu. Bukan saja sebut, memang pun pendengaran Allah bagi dulu. Dia kata, wal absar, baru dia mai penglihatan. Penglihatan ni dia mai bila? Apabila budak ni beranak keluar mai atas dunia, dia keluar mai mata katup. Tak dapat tengok apa lagi, mata katup untuk beberapa hari yang terdekat.
pap dia buka. Dia dapat penglihatan. Walaupun penglihatan yang dia dapat mula-mula tu penglihatan yang kabur, tapi dia dah dapat penglihatan. Dan benda mula sekali dia tengok dan dia rindu dan dia sayang adalah wajah mak dia. Dia connect balik, dia connect balik dengan hak dia duduk dengar dalam perut suara mak dia. Bila dia keluar, mata dia connect dengan rupa mak dia. Itu sebab mak ni mempunyai kedudukan yang cukup tinggi di sisi Allah dalam Islam. Itu sebab bila satu budak pitanya, bila satu orang pitanya Nabi, "Ya Rasulullah, aku nak kena buat baik dekat siapa?" Nabi dah kata, "Ummuk, ma'ang." Dia kata, "Summa man," siapa lagi? Nabi kata, "Ma'ang." Dia kata, "Lepas itu siapa?" Nabi kata, "Ma'ang." Dia kata, "Lepas itu siapa?" Nabi kata, "Bapa'ang." Pasal apa? Pasal dia nak cerita dekat kita keakraban. Akrabnya anak dengan mak ni. Bukan sahaja dia akrab kerana mak dia kandung dia, tapi dia akrab pasal dalam kandungan dia duduk dengar suara mak dia. Bila dia keluar, mak dia yang duduk dukung dia. Dia boleh communicate dengan mak dia. Dia boleh communicate dengan mak dia. Dia faham, mak dia faham dia, dia faham mak dia. Bila mak ambil dukung aja, sengap teriak. Pasal apa tuan-tuan? Allah buat macam ni. Dan Allah buat dan Allah sebut dalam Quran, Allah mengikut susunan itu. Dia start dengan wa ja'ala lakumus sam'a, pendengaran, wal absar, dan penglihatan. Sain buat kajian, bila mata dia buka, dia kabur pelan-pelan baru dia boleh nampak jelas. Sampai satu tahap lebih kurang 25 cm baru dia boleh nampak, jauh lagi tak nampak. Tu dia duk develop penglihatan. Umur makin meningkat, usia makin bertambah, mata makin terang. Sampai satu tahap dia jadi satu orang yang mata dia boleh tengok macam-macam. Allah bagi benda-benda macam ni, bukan saja Allah bagi, Allah habaq dalam Quran pun dia mengikut urutan itu, urutan yang dia sebut dalam Quran. Bukan sahaja dalam surah An-Nahl, tentang buka dalam surah Al-Mulk, kan kita duk baca Al-Mulk sebelum tidur. Nabi kata sebelum tidur baca Al-Mulk, As-Sajdah dengan Al-Mulk sebelum tidur. Nabi tidak akan tidur melainkan setelah dia baca surah ini. Walaupun sebahagian ulama hadis mendhaifkan hadis itu, tetapi dia adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Mulk Tuhan kata, "Awalam yarau ila at-tairi fawqahum saffatin wa yaqbitn." Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman innahu bikulli syai'in basir. Tuhan cerita dalam surah Al-Mulk tentang burung yang Allah bagi jadi ini, sama macam surah An-Nahl sebut juga pun sama. Allah sebut benda-benda ni sebagai nak bukti tanda-tanda kekuasaan dia. Dan Allah ulang lagi dalam surah An-Nahl ini, alam yarau ila at-tairi musakhkharatin fi jawi as-sama' ma yumsikuhunna illallah. Tidakkah kamu wahai kafir Mekah tengok kepada burung yang hampa duk pandang hina? Burung ni kita pandang hina. Pasal kita pandang hina tu, kita duk terbih dia masa kecil-kecil dulu. Pasal kita pandang hina kat dia, terbih. Bukan ada tujuan nak semleh makan apa pun, saja nak buat kianat eh. Pasal apa? Pasal hinanya burung pada mata kita. Maka kita jadikan dia sebagai sasaran kepada jahat nafsu kita. Bawa terlebih buri day ni, buri tengkok, buri apa. Nampak burung ya, cari batu. Puk, kena jatuh, tepuk tangan. Tinggal aku tu ya. Pasal apa tu yang pergi buat macam tu? Pasal Allah sebut dalam Quran, manusia ni dia tengok burung ni, musakharat. Dia melihat burung ini dengan pandangan hina. Burung yang apa duk pandang hina tu, Tuhan kata, hampa tak fikir ke yang dia boleh duduk terbang tak jatuh tu? Pasal apa tak jatuh? Tuhan kata, pasal aku tak nak dia jatuh, maka dia tak jatuh. Burung yang sekecil itu pun boleh terbang ataupun boleh jatuh atas kehendak Allah. Demikian hal dengan kapal terbang, dengan helikopter, dengan segala bagai benda ni. Dia nak terbang selamat dengan dia nak crash jatuh atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tuan, sebelum satu-satu kapal terbang ni, berapa ramai engineer pergi check? Bukan seorang. Chief engineer akan sign last kali, tapi engineer yang pergi check ni berapa ramai? Hak check bahagian minyak-minyak saja, hak check bahagian kompresor aircon, kompresor air, yang semua benda ni, tiap-tiap part, tiap-tiap komponen itu ada engineer dia. Semua mai bagi report dekat chief engineer, semua kata okey, chief engineer pergi lagi double check. Check semua okey. Dia sign, kata okey, boleh terbang. Terbang-terbang failure. Enjin sebelah terbakar. Dah nak turun dah, tayar tak boleh buka keluar. Macam-macam boleh jadi. Sedangkan benda tu dah dicek. Pasal apa jadi? Pasal benda ni tertakluk kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Macam mana burung yang halui itu dia boleh terbang ke tak boleh terbang atas izin Allah? Demikianlah dengan benda-benda yang manusia cipta. Boleh terbang tak boleh terbang adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, "Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun." Bahwasanya pada yang demikian itu ada beberapa alamat atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan juga atas kudrat Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang beriman dengan Allah, yang menjadikan burung itu boleh terbang dan menjadikan lapangan untuk burung itu terbang, dan juga yang memegang burung itu supaya tidak jatuh ke atas bumi. Itu semua kerja Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Ini Allah duk cerita segala tanda kekuasaan dia yang dia bagi kat kita. Tu kita kata cerita pasal apa? Pasal burung, pasal kapal terbang, pasal helikopter. Kalau Allah izin tak jadi apa, kalau Allah nak dia jatuh, tuasa siapa buat apa dia akan jatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Banyak benda yang Allah buat dalam dunia ni yang manusia tengok tapi tak ambil yang tibar. Ni handphone ni, smartphone yang kita duk kata ni semua ni. Tuan-tuan, otak manusia yang cipta buat benda ni, otak manusia tu siapa buat? Allah buat. Tu sebab orang belajar tasawuf, dia kata apabila kita tengok makhluk, kita kena ingat Khalid. Bila kita tengok benda yang kena cipta, kita kena ingat kuasa yang mencipta. Kita tengok ni, kita kata ui, otak Jepun dahsyat sungguh. Tapi otak Jepun tu siapa buat? Tuan-tuan, ni siapa pernah sangka ni benda macam ni? Siapa pernah sangka wire tak ada, apa pun tak ada, boleh bercakap daripada simpang 4 Matang Buloh, cakap dengan anak duk buat medik di Ukraine. Ni kita duk ada di simpang 4 Matang Buloh, boleh bercakap dengan anak yang duk buat medik di Ukraine. Bukan saja boleh bercakap, boleh tengok gambar pula lah ni. Bukan saja boleh bercakap, boleh tengok gambar free pula dengan wifi yang duk ada lah ni. Pasang seketir dalam rumah, bubuh satu modem, wifi duk jalan dalam rumah. Anak duk di Ukraine ni boleh duk angkat tengok logo tu, dia boleh gelak, dia kata ayah awak tak pakai baju, boleh nampak sampai macam tu. Ukraine bercakap dengan kita di Matang Buloh ni, dia boleh tahu kita tak pakai baju. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, punya pelik, klik satu gambar, Allah ni juga send. Nuh hadu ada di Mesir, Nuh boleh tengok dah. Macam mana gambar tu diambil, macam tu dia terima di sana. Tak lari. Kalau ketayak tak basuh nak main kunin, hapi sana pun lagu nak kunin juga. Dia tengok, dia kata, apa ayah? Dia kata, ketayak tu suruh mak basuh. Anak duk mengaji di Mesir tu, boleh nampak warna ketayak ayah dia. Ya Allah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Satu memory card selit masuk dalam ni, ribu keping gambar boleh ada dalam dia. Satu memory card. Ratusan gambar video boleh duk simpan dalam dia. Sekeping card. Hebatnya manusia yang mencipta card tu, hebat lagi Allah yang mencipta otak manusia yang mencipta card tu.
Dia last sekali, dia last sekali dia pi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ada satu apps, satu application. Saya tak tahu dalam Samsung sebab saya mazhab Apple. Ni pun mazhab juga. Mazhab Samsung dengan mazhab Apple. Saya mazhab Apple. Dalam Apple phone ni, dalam iPhone ada satu apps, satu application, nama dia Translate. Mungkin dalam Samsung nama apa tak tahu. Nama Translate, tuan-tuan. Kita duk ingat kot application tu just untuk nak translate perkataan. Kita ingat macam tu aja, very basic penggunaan. Okey. Tuan-tuan dengar malam ni kuliah Rifko. Bagi spelling ni, ra fa qaf. Tuan-tuan pun buka smartphone satu macam ya type ra fa qaf. Beruk dia keluar mai di situ. Rifko tolerant dia tulis. Takat tu ya tak ada masalah. Banyak apps ada. Dalam translate ni tuan-tuan, free pula tu, download free. Masya Allah, kawan yang buat ni berapa banyak pahala sedekah jariah yang dia dapat. Free. Tuan-tuan, ada satu kertas tulis bahasa Arab. Ambil phone tu, buka apps yang kata nama translate tu, pi buat macam ambil gambar dekat tulisan Arab tu, snap ya. Snap. Dia scan tulisan tu. Rup, rup, rup. Dia bagi makna dalam bahasa Melayu. Apa jenis otak manusia ni yang pergi buat benda ni? Lebih hebat lagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang mencipta otak kau yang buat tu. Tak payah dah, tak payah tuan-tuan buka, piduk type ataupun dia ada juga kemudahan handwriting. Rifku, tuan-tuan tak mau bagi keluar keyboard, tak mau nak tekan ra, fa, qaf, tak mau. Tuan-tuan pakai jari ya, ra, fa, qaf. Buat dengan jari aja. Tekan tu, zoom, dia keluar makna. Yang tu pun tak mau. Pakai snap gambarnya. Habis punya penyegan ni. Pakai letak tu, snap ya. Klik perkataan tu. Rafaqaf, klik, klik. Tekan dia, dia keluar main. Ya Allah, wa akbar tuan-tuan. Yang kita nak kena ingat apa? Manusia yang buat tu hebat. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menganugerahkan otak hebat kepada manusia tu. Tuhan ini maha-maha hebat. Kalau kita tak abang macam ni, orang tak nampak kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan masuk highway pakai kad touch and go. Touch, dia keluar balance berapa? Tak pernah silap. Kutlah kita tinggal RM5, dia nak keluar RM55 ke bedak. RM25 situ lah. Hazard duk bohong. Dia tahu. Tuan-tuan pergi keluar di hutan haji tu. Kedah tu. Keluar. Minus berapa ringgit. Dia tolak siap lah. Tak cukup, palang tak buka. Tunggu tu. Siapa yang reka ni? Networking ni. Networking ni. Siapa reka? Daripada Bukit Kayu Hitam pi sampai Tambak Johor ni. Sistem ni. Networking ni. Siapa reka? Manusia mana yang hebat sangat ni? Boleh reka benda ni ni. Hang mai hujan, hang mai guruh, hang mai kilat. RM5 tu lah dua dah. Siapa reka benda ni? Manusia yang reka ni cukup hebat. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang mereka manusia hebat ini, Allah jauh lebih hebat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala nak cerita kekuasaan dia. Power yang ada dekat dia. Sehinggakan manusia kalau faham benda ni, tak ada ruang kepada manusia untuk nak challenge Allah Subhanahu wa taala. Quran yang ada 30 juzuk, 6,000 ayat lebih yang dalam Quran itu, kalau manusia dia faham benda ni, dia tak berani nak komplain satu pun ayat Allah yang ada dalam Quran. Pasal apa? Pasal dia tahu Allah Subhanahu wa taala Tuhan maha hebat. Tengok, dia kata apa? Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Benda very simple, kita tak fikir. Allah suruh kita fikir. Dia buat mai. Dia kata, dan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang menjadi bagi kamu daripada rumah kamu itu sebagai tempat duduk kamu di dalamnya. Rumah ni Tuhan kata dia yang buat bagi kat kita. Kita duk nampak bertam properties buat. Kita duk nampak udah buat.
Kita duk nampak macam-macam developer yang duk ada buat. Allah kata dia yang buat. Pasal apa? Pasal semua tenaga yang ada dalam Bertam Properties, yang ada dalam Uda Land, yang ada di dalam semua developer besar-besar ni, semua ni adalah manusia. Manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hang arkitek ke, hang engineer ke, hang jadi quantity survey ke, hang apa pun bidang hang, aku yang buat semua ni. Last sekali, apa yang hampa lahirkan, aku yang buat. Tuhan kata. Buktinya apa? Satu orang yang cukup hebat. Satu orang yang cukup hebat dalam bidang dia. Sampai time Allah tutup satu sui saja. Jadi tak hebat. Daripada satu orang general surgeon. Daripada satu orang cardiac surgeon. Pakar bedah jantung yang terkenal dalam dunia. Allah bagi satu stroke saja. Pegang gunting pun tak boleh. Apa pun tak boleh. Nak habang kata yang pandai, yang hebat ni bukan hang, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi pinjam dekat hang dan Allah boleh ambil balik anytime kalau dia nak ambil balik. Manusia kalau dia faham benda ni, dia tak ada ego, dia tak ada sombong, yang ada pada dia hanyalah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal hak duk ada kat dia semua pun pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah, wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha yawma dha'inkum wa yawma iqamatikum, dan jadi bagi kamu oleh Allah daripada segala kulit ni'am, kulit menatang itu, rumah-rumah, kemah dan kubah kamu. Bukan sahaja Allah bagi kita boleh duduk dalam rumah batu, bukan sahaja Allah bagi kita duduk dalam rumah sampai dua tingkat, tiga tingkat, sampai lima tingkat. Tuan-tuan kalau pergi Mekah, orang kaya-kaya di Mekah. Orang Melayu pun dah. Saya pergi di rumah satu orang nama Haji Abdul Rahman Kelantan. Dekat kampung Miss Palah, tak jauh. Belakang Hilton ke belakang tu. Ada satu kampung, orang Melayu ramai duduk situ. Haji Abdul Rahman Kelantan. Laki Haji Rahman ni pun Kelantan, bini dia pun Kelantan. Tapi anak-anak tak boleh cakap Melayu lah. Mereka ni memang duduk sana. Dah memang dah jadi orang Saudi dah. Rumah lima tingkat, tuan-tuan. Rumah lima tingkat. Dia duduk tingkat empat. Ground floor bawah sekali. Kalau ada adik-beradik main daripada Malaysia, dia bagi duduk. Tingkat dua dan sampai, dia bagi anak-anak duduk. Dia bagi rumah, Masya Allah. Pakai lift nak naik. Pakai lift nak naik. Tiap-tiap satu floor tu lebih mewah daripada kondominium mewah. Kapet ni daripada buka pintu lift tu, kapet tu pijak tu tenggelam kaki. Cari tak jumpa kaki. Tebal kapet dia. Kapet pula bukan kapet lagu kita pergi duk beli dia apa. Kapet dia wall to wall. Semua dinding ke dinding, dinding ke dinding dengan bunga hebat. Semua import mai daripada orang Melayu. Dia pencen pendaftar masjid Saudi. Pencen pendaftar masjid Saudi. Saya sajalah semang-semang-semang. Saya tanya dia, Haji tak mau balik dah ke Kelantan. Dia cakap Melayu pun pelek Arab. Saya kata nak balik. Padahal semua dah sini. Anak-anak dia jadi hakim mahkamah, jadi pegawai di kementerian apa segala bagai di Saudi. Dia kata tak balik dah lah. Memang duduk sana lah. Haji last dulu apa je. Dia kata pendaftaran masjid. Masjid di mana? Saudi. Oh. Saya kata, sini pencin-pencin semua ada. Kata, ada, Alhamdulillah. Dia kata, berapa pencin dapat? Dia kata, separuh daripada gaji dulu. Oh, banyakkah? Saja kita pun jahat. Banyakkah? Sampai tak mau balik. Dia kata, ada lah 25 ribu pencin. Ah, saya kata, duduk sini terus lah. Saya kata, balik apa lagi 25 ribu? Pencin 25 ribu riyal sebulan nak balik apa? Duduk tangan ni. Tak mau tanya dah lah. Nampak tuan-tuan, manusia sampai macam tu punya rumah kediaman dia dapat. Allah tak cukup dengan tu, dia kata apa? Wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan. Ada sebahagian manusia yang depa ni duduk di bawah kulit-kulit binatang sebagai rumah depa. Siapa tuan-tuan? Arab Badui. Depa duduk wah kemah. Duduk di bawah tent. Dia kata, dan jadi bagi kamu oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala kulit binatang itu sebagai rumah, sebagai kemah dan sebagai kubah kamu. Ringan, senang dibawa pada hari musafir kamu. Dia kata, orang Arab Badui, mereka ni nomad. Mereka hidup berpindah randah.
So mereka tak ada nak cerita nak buat rumah batu, nak buat rumah, nak piling, nak apa, tak ada. Dia pakai buka kemah tu aja. Kemah tu buat daripada apa? Kulit binatang. Kulit binatang, binatang siapa bagi jadi? Allah bagi jadi. Allah bagi option. Allah bagi satu alternatif kepada orang yang tak mau duduk rumah tetap, yang nak hidup pinah randah, dia bagi menatang, daging hampa boleh makan, susu hampa boleh minum, kulit hampa boleh buat kemah untuk nak duduk. Allah subhanahu wa ta'ala, dia buat kita, dia bagi kemudahan yang macam tu, bagi dekat manusia ni. Dan hari bermukim kamu, yakni rumah-rumah Arab Badui, dia abang di sini. Wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha athathan wa mata'an ila hin. Dan daripada bulu-bulu kibas, dan daripada bulu unta, dan daripada bulu kambing, jadi akan athath. Alif sa alif as sa alif sa. Athath maksudnya apa? Hamparan, kapek di rumah kamu. Itu dia. Tuhan habang dah. Bukan kata manusia pandai tengok kulit menatang ambil. Nah, Tuhan habang dah. Aku buat menatang ni, hampa minum susu dia, hampa makan daging dia, apa lagi yang ada kat dia. Hampa ambil manfaat maksimum, secara optimum daripada menatang yang aku bagi jadi ni. Hampa buatlah, nak buat kapet, nak buat hamparan dan sebagainya. Dan buat pekakeh rumah untuk bersedak-sedak sehinggalah sampai kepada masa buruknya. Buat, Tuhan kata. Kreativiti hampa. Aku bagi jadi hampa. Aku bagi jadi akal yang waras. Hampa maksimum guna akal hampa ni. Buat apa yang hampa boleh buat dengan kreativiti hampa. Kita tak pergi buat yang ni. Kita pergi duk fikir anak bagi panjang semanggang motor kita. Pergi duk buat benda yang tak ada paedah. Kita tak pergi duk kreatif fikir nak buat benda yang boleh menguntungkan kita. Kita pergi buat benda nak bagi menjahanam kita. Budak-budak Melayu kita kat dalam kampung, bukan kata koman tuan-tuan. Beli motor apa semua elok, dia cabut keluar silencer tu. Pulung-pulung dalam exhaust tu dia cabut keluar. Jepun bagi yang tu, nama pun silencer. Dia silence. Bila zzz, dia cabut, pang, pang bunyi. Orang duduk tidur boleh bangkit, boleh terajang katil di rumah ni. Dia kreatif. Tapi hala kena menjahanam. Bukan dia kreatif nak bagi jadi untung dia, nak bagi, dah, dia buat bagi nak perosak diri dia, nak bagi orang jadi terbakar kat dia. Ni yang kata manusia sebahagiannya ni macam ni. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala kata, aku bagi jadi menatang, aku nak bagi hampa ambil manfaat daripada menatang tu, dan buatlah, gunalah kreativiti hampa untuk nak menghasilkan pendapatan daripada benda yang aku bagi jadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jadi bagi kamu daripada barang yang dijadi itu akan bayang. Tuan-tuan pernah ingat, bayang ini satu nikmat Allah. Bayang, shadow. Allah beritahu dalam Quran, benda yang kita terlepas pandang. Siapa pernah ingat kata shadow, kata bayang ini nikmat? Tak ada. Kita bila habang kata nikmat, hang cuba sebut apa nikmat Allah bagi ke hang. Dan kita sebut kita sihat. Allah bagi saya ada duit lah, taklah kaya sangat, tapi taklah sampai melarat minta sedekah. Alhamdulillah menyipun. Allah bagi dekat. Dia tak pernah sebut Allah bagi bayang tu satu nikmat dekat dia. Nampak? Allah sebut dalam Quran. Benda hak manusia tak pernah teringat kata nikmat, Tuhan abang. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan. Dan Allah Ta'ala jadi bagi kamu daripada barang yang dijadikan itu ada bayang. Yang memelihara kamu daripada panas matahari. Yakni daripada bayang rumah, bayang pokok-pokok kayu, bayang awan. Itu nikmat. Tuan-tuan, rumah ni maksud dia apa tuan-tuan? Kita nak bernaung. Kita nak berteduh di bawah bayang dia. Kita nak berteduh daripada panas matahari. Kita nak berlindung daripada hujan. Rumah itu Allah bagi kita ni teringat nak buat rumah kerana nak ambil manfaat bayang dia. Nak berlindung daripada panas matahari. Tuan-tuan, bayang ni ataupun teduh ni ataupun naungan, nikmat tak nikmat, dalam hadis Tuhan sebut. Dalam hadis Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi sebut. Hadis yang kata sab'atun
yuzilluhumullahu fi zillih yauma la zilla illa zilluh. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ada 7 golongan manusia di padang mahsyar esok akan mendapat teduh pada hari tidak ada teduh melainkan teduh Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya hadis ini abang kat kita apa? Teduh tu apa dia? Nikmat besar di mahsyar esok ni. Teduh ni. Pasal apa? Kalau tak dapat nikmat teduh ni, matahari duduk sejengkai atas kepala. Tapi ada 7 golongan manusia, Nabi kata sab'ah. Ada 7. Yuzilluhumullahu fi zillih yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan manusia yang mereka ni akan mendapat teduh di padang mahsyar esok pada hari yang tidak ada teduh melainkan teduh yang Allah bagi. Siapa dia 7 tu? Al-Imamul Adil. Jadi pemimpin yang adil. Hang jadi pemimpin. Hang offer diri hang nak jadi pemimpin. Offer diri tuan-tuan. Buat poster bos itu. Ini calon kita. Undilah saya. Offer diri. Makna kalau hang dapat benda tu, hang dapat tugas tu, berlaku adil lah kepada orang yang ada di bawah. Hang adil di hari akhirat, hari panas terik tidak ada teduh, hang dapat teduh. Teduh itu nikmat. Yang kedua siapa dia? Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Budak-budak ni daripada kecil dia membesar dalam keadaan beribadah kepada Allah. Kita ada anak daripada kecil ajak agama. Ajak agama kat dia. Dia sembahyang daripada dia sekolah rendah ni, dia sembahyang tak tinggal. Dia nasya'a fi ibadatillah. Dia tumbuh membesar dalam keadaan dia beribadah kepada Allah. Kita ada, kita tak ada, dia tahu sembahyang dia tak tinggal. Dapat teduh di hari akhirat esok. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Satu orang yang hati duk sangkut di masjid. Maksud apa? Duk ingat nak pergi masjid. Duk ingat nak pergi masjid. Di malam ni nak pergi mana? Malam esok nak pergi mana? Malam lusa nak pergi mana? Ini manusia hati dia duk ada di masjid. Kalau dia jenis macam tu. Jenis sentiasa duk tengok malam ni masjid matang boloh. Malam esok dia ada. Hati dia duk ingat nak pergi masjid. Nak pergi masjid, nak pergi masjid. Di padang mahsyar hari panas dia dapat teduh. Yang keempat, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ada 2 orang kawan. Depa berkawan pun kerana Allah, kalau ditakdirkan berpisah pun kerana Allah. Kerana Allah. Aku kawan dengan hang pasal apa? Pasal hang bagi aku ingat agama. Kalau satu hari hang gelong, sorry, aku tinggal hang. Dia berkawan dan dia berpisah kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Di hari akhirat panas terik dia dapat teduh. Yang kelima, warajulun da'athu imra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Satu orang laki-laki mai satu perempuan cantik dan kaya, mai goda dia ajak buat tak elok. Dia kata inni akhafullah, saya takut Allah. Saya bukan tak berkenan hang lawa. Saya bukan tak tertarik dengan kekayaan hang. Tapi kalau nak ajak buat tak elok, inni akhafullah. Aku lebih takut Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat teduh di hari akhirat esok. Yang keenam, warajulun tasaddaqa bisadaqatin faakhfaha hatta la ya'lamu yaminuh ma tunfiqu shimaluh. Satu orang yang atas dunia duk rajin sedekah. Tapi dia bagi sedekah tangan kanan, tangan kiri pun tak tahu. Jangankan orang lain. Orang lain lagi tak tahu. Siap. Satu teduh dekat dia. Di hari yang tidak ada teduh. Dan yang ketujuh, وَرَجُلٌ زَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَهُ. Satu orang laki-laki bangkit tengah malam. Teringat Allah. Teringat dosa-dosa dia yang dia buat selama ni. Teringat dosa dia kat mak. Teringat dosa dia kat ayah. Teringat dosa dia dekat keluarga dia. Fafadat aynahu, air mata terbit di mata dia. Allah bagi dekat dia teduh di hari akhirat esok. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya teduh itu satu nikmat Allah, bukan saja masa atas dunia, akhirat esok
teduh itu tetap kekal sebagai nikmat kepada manusia ni, yang memelihara kamu daripada panas dan daripada hujan dan sebagainya, dan daripada kayu-kayu dan daripada awan. Pokok pun, kalau ada sebatang pokok pun di tengah panas, berebut orang nak pergi benung di bawah pokok tu. Pasal apa? Pasal nak ambil nikmat teduh. Maka teduh itu satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada manusia ni. Wa ja'ala lakum minal jibali aknanan, dan jadi bagi kamu daripada bukit-bukit lubang tempat berlindung seperti gua dan sebagainya. Ini kaum Samud. Tu saya selalu kata, kalau ada rezeki kita pi buat umrah, kita sampai di Madinah, kita ambil satu trip pi lagi ke utara Madinah ni, dia panggil Madain Saleh, tempat kaum Samud, kaum yang menjadi umat Nabi Saleh. Pi tengok macam mana depa punya kepandaian zaman depa dulu. Depa boleh tebuk bukit, masuk dalam bukit buat rumah kediaman. Dulu tak ada nak buat rumah batu-batu macam kita hari ni. Bukit tu depa tebuk, masuk duduk dalam bukit untuk nak mengambil teduh daripada panas terik padang pasir yang dulu ada. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wa ja'ala lakum sarabil taqikumul har wa sarabil taqikum ba'sakum, dan jadi bagi kamu itu baju yang memelihara kamu daripada hangat dan sejuk, dan baju yang memelihara kamu pada waktu perang, boleh jadi senjata seperti baju rantai dan lainnya daripada pakaian yang mendindingkan senjata daripada kena. Baju itu satu nikmat. Ni baju kita pakai ni, selain daripada baju ni kita pakai dengan tujuan untuk apa? Untuk nak tutup aurat kita. Baju ni juga memberi berbagai-bagai manfaat. Orang yang duduk di negeri sejuk boleh pakai baju kulit, baju apa yang boleh lindung dia, boleh selamatkan dia daripada mati kesejukan. Tuan-tuan tengok pelarian Syria yang lari mai sampai ke border Jordan daripada ubat kutipan derma. Pasal apa tuan-tuan? Dia kata musim sejuk, salji dah sampai. Siapa yang nak infak duit untuk nak beli blanket ataupun baju sejuk kepada pelarian yang tak ada baju pun apabila mai musim salji? Baju tu menjadi satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi dekat manusia-manusia yang duk ada ni. Lebih daripada baju hang nak pakai, daripada nak selamat daripada mati sejuk dan sebagainya, baju juga dia ada pecahan dia, boleh jadi baju baju besi kalau zaman dulu. Kalau zaman hari ini dia panggil baju apa? Baju kalis peluru. Tengok tu polis bila ada kes-kes jenayah apa semua, dia pakai macam Robocop pakai tu. Kan? Tu ada duk pakai tu baju, tu baju apa tu? Baju kalis peluru. Jaket tu kalau tembak peluru tak temui, peluru tak lut. Siapa bagi jadi tu? Betul lah kelang buat, tapi siapa yang bagi jadi material untuk nak buat benda tu tu? Allah Subhanahu wa taala. Baju kalis peluru tu, saya pi check tengok, dia buat daripada aramid fibers. Dia kata aramid fibers ni siapa buat lagi? Allah buat. Atas pandai manusia ni, dia pi cari ni fiber ni, dia pi cari sejenis fiber ni, dia aramid fibers ni, dia pi cari, dia pi buat kok tu kok ni dan sebagainya. Akhirnya dia menghasilkan satu baju, satu jaket yang apabila pakai peluru tembak macam mana pun tak tembus. Masya-Allah tuan-tuan. Zaman Nabi dulu buat tempa daripada besi. Buat baju rantai-rantai besi. Pasal perang masa tu pakai pedang, pakai tombak, pakai anak panah. Bila tetak kena besi, tak kena badan. Bila baling tombak lembing mai kena besi, tak tembus, tak lut kena badan. Dulu lah ni dia hasilkan satu baju kalis peluru ni, satu baju yang cukup dia kata high resistant, heat resistant, ringan dan sangat berkesan. Peluru tembak tak tembus. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Benda ni dia kata ni yang kata aramid fibers ni, bukan sahaja digunakan untuk buat kalis peluru ni, digunakan oleh industri aerospace untuk nak buat tu
komponen-komponen untuk kapal angkasa, kapal terbang apa semua ni, buat daripada material yang sama untuk nak buat kalis peluru tu. Daripada tayar basikal, tayar basikal pun pakai juga tu, aramid fibers ni, tayar basikal pun pakai, sampailah kepada tayar Myvi. Myvi lagi, malam ni Myvi lagi. Dan sampailah kepada tayar Formula One. Dia guna ni, material ni. Material ni siapa buat? Allah Subhanahu Wa Taala, dia yang buat benda ni. Dan Allah bagi tahu dalam Quran tentang benda ni, tentang benda-benda yang dia buat ni. Kazalika, Tuhan kata, kazalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Yang demikian itulah, seperti yang demikian itulah, menyempurnakan Allah akan nikmatnya ke atas kamu. Apa lagi yang Tuhan tak bagi kat kita, tuan-tuan? Yang pergi duk buat bercakap, capui mulut, duk bercakap pasal agama ni pasal apa? Apa lagi yang Allah tak bagi kat kita? Nikmat apa lagi yang kita nak dustakan yang telah Allah bagi dekat kita? Mudah-mudahan kamu Islam sekaliannya seperti yang demikian itu, menyempurnakan Allah akan nikmatnya kepada kamu. Mudah-mudahan kamu Islam dan kamu mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah, fa in tawallau fa innama 'alaikal balaghul mubin. Maka jika berpaling mereka itu daripada beriman kepada Allah, maka hanya atas engkau Muhammad menyampaikan yang nyata sahaja. Allah bagi satu ubat kepada hati Nabi Muhammad, hang dah pi habaq habis dah semua benda ni dekat manusia. Habaq dah ni semua benda ni, Tuhan yang buat bagi ke hampa. Janganlah hampa tolak Allah daripada menjadi Tuhan hampa. Terimalah apa juga yang Allah kata dalam Quran. Kalau dah lepeh pi habaq macam ni semua, depa ni tawallau, depa berpaling, tak mau juga nak terima Islam. Tuhan kata, fa inna ma 'alaikal balaghul mubin. Wahai Muhammad, kamu hanya kerja menyampaikan. Habis. Bukan kerja kamu memberi hidayah kepada manusia. Maka hidayah itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hukum dahulu daripada suruh perang, dia kata. Dan firman Allah, ya'rifuna ni'matallah summa yunkiruna. Yang kata orang kafir ni, depa kenai akan nikmat yang Allah kurnia kepada depa, tetapi engkar depa kepada Allah dengan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Depa tahu Tuhan bagi. Semua ada kat depa ni Tuhan bagi. Depa tahu. Cuma depa tak mau nak beriman. Wa aktsaruhumul kafirun. Tetapi kebanyakan mereka kafir sekaliannya dengan Allah. Tiada lihat nikmat sekaliannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika ingat hati mereka bahawa tiap-tiap nikmat dan lainnya daripada Allah, maka iaitu hasil baginya tauhid Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia betul-betul faham, dia akan dapat satu keyakinan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi manusia susah, tuan-tuan. Hari ini kawan saya seorang meninggal. Sama umur, sama belajar di kolej Islam, pi Al-Azhar, balik main, dia sambung buat master, buat PhD. Dia ada PhD, dia jadi lecturer fakulti Islam dekat UKM. Dekat UKM, lepas tu dia pi bertugas di Universiti Brunei. Kan? Pi bertugas di sana. Start dengan kena gallbladder. Simple aja Tuhan nak bagi ni. Nampak tak? Susah payah mengaji. Dia ni pula qari. Daripada zaman di kolej Islam dulu, assembly hari Isnin, dialah baca Quran. Suara sedap ni macam nak bayar duit. Sedap suara dia ni, kita rasa macam nak bayar duit. Kalau boleh bayar duit, boleh ambil suara tu, saya bayar. Sedap suara dia. Dia qari. Qari dia. Dan berjalan ni daripada bilik asrama nak pi prep kelas. Sekolah asrama ada preparation kelas. Sambil nak pergi ni, duk bunyi Quran lah dia ni. Orang bagus. Orang Terengganu. Dr. Sulaiman Ibrahim nama dia. Pukul 12 tengah hari tadi meninggal. Gallbladder, batu dalam empedu. Operation dah apa-apa semua okey. Nampak macam okey. Dia pun terima kasih dekat kawan-kawan dalam grup Kolej Islam ni. Terima kasih doa dia apa-apa semua. Tak lama lepas tu, sakit balik. Tak tahu apa benda, tapi dalam perut. Sakit balik. Masuk hospital, tiba-tiba pergi jadi teruk. Doktor teka yang tu, teka yang ni, teka yang tu, teka yang ni. Jadi mampu. Teka yang tu, teka yang ni. Finally, kata pankreas dia ada problem. Pankreas.
benda do produce enzyme untuk apabila kita makan apa-apa ni, benda tu kata jadi problem. Lepas itu tiba-tiba dia koma. Keadaan dia tiba-tiba, daripada dia tiba-tiba pergi jadi teruk. Masya Allah tuan-tuan. Allah subhanahu wa ta'ala, apa satu hikmah Tuhan nak bagi dekat dia, manusia sebaik dia diuji macam tu. Kawan-kawan ni habis punya berdoa, habis punya buat semayang hajat, pasal kenal dia. Saya kena ISA dulu. Hari saya dibebaskan, dia main di rumah, semayang maghrib berjemaah dalam rumah. Ni, sahabat baik. Pergi jadi macam tu. Tak tahu nak abang dah. Doktor terpaksa bagi high dose dekat dia. Bagi dos yang cukup tinggi untuk tidongkan dia. Supaya dengan tidong itu dia tak merasa sakit. Bagi dos terus bukan untuk jam. Bagi dos untuk satu minggu. Bagi tidong seminggu. Tambah lagi another week. Lagi satu minggu. Dan sebagainya tuan-tuan. Mesej daripada anak dia duk mai. Duk abang kata bapa dia BP, apa blood pressure punya reading ni jadi merapu. Dia jadi merapu. Dia turun sampai 16. 16 ni bukan cerita manusia nak hidup dah. Tapi doktor tambah dos yang apa ke apa, naik. Kawan-kawan yang doktor kata itu reading tu artificial. Itu semua adalah drama hospital saja. Bukan dia punya. Ubat tu masuk, dia naik balik. Dia punya BP dia naik balik apa semua. Bila habis, drop balik. Dia dah jadi macam tu. So kawan-kawan kata clinically dia dah tak ada dah. Duk tunggu tengah hari tadi dia pun beritahu qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tuan-tuan, kita pun jadi jam. Macam mana pun kita, Allah mengatasi segala-galanya. Kehendak Allah tu tentu lebih baik. Tapi itulah takdir. Bila mai dekat manusia nak menerima takdir itu, dia mudah-mudahan Allah bagi kebaikan untuk dia. Family macam mana? Allahu akbar tuan-tuan. Allah nak beritahu lemahnya manusia ni. Lemahnya manusia ni sampai satu tahap, hang ada ilmu banyak mana pun, hang ada anak murid ramai mana pun, orang sayang hang banyak mana sekalipun, kalau itu yang Allah nak berlaku dekat hang, berlaku apa yang Allah nak. Allah dia nak bagi lesson, dia nak bagi pengajaran dekat kita ni, dia bagi kita kadang-kadang sampai terandah di dinding ni, sampai kita tak boleh buat apa. Kita surrender dekat dia saja. Allah subhanahu wa ta'ala saja. Tuhan yang kontrol segala benda. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya pesan diri saya pesan dekat tuan-tuan semua, dengan Allah jangan tinggal dia. Jangan tinggal dia. Pasal dia saja yang boleh buat apa juga keputusan untuk kita. Apa pun kita minta, kita hidup beriman, kita minta mati, kita mati beriman. Itu saja. Bila dia nak panggil kita, bila dia nak ambil kita, itu ada dalam ilmu dia. Itu menjadi rahsia dia dan kita pun tak tahu. Kita cuma minta hidupkanlah kita dalam beriman, matilah kita dalam beriman, bangkit esok sama-sama dengan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam. Lepas ini kita sambung ayat yang berikutnya, wa yauma nab'atsu min kulli ummatin syahida. Ayat ni mau tak mau, kalau panjang umur, kalau sihat, saya ingat bulan 9 atau bulan 10. Pasal bulan depan cuti sekolah. Bulan depan cuti sekolah, lepas tu Ramadan. Ramadan, Ramadan baru habis dia main pula. Lepas Ramadan ayah pun sebulan. Kan? Lepas itu insya-Allah kalau habis cepat pun mungkin pertengahan bulan 8 ataupun bulan 9 kuliah. Insya-Allah kalau tak ada harai apa. Ayat yang akan datang wa yauma nab'atsu min kulli ummatin syahidan, kita akan tengok ayat yang seumpama ni dibacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi menangis. Kan? Dia ada satu hadis cerita mereka kita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada Ibnu Mas'ud. Kan Ibnu Mas'ud sahabat Nabi yang qari Quran. Nabi kata dekat dia, iqra alayya al-Quran. Wahai Ibnu Mas'ud, bacakan Quran kepada aku. Ibnu Mas'ud kata, aqra'u alayka wa alayka unzil. Dia kata, Tuan nak minta saya baca dekat Tuan ayat Quran,
Sedangkan ayat ni turun dekat Tuhan. Nampak kan? Ibnu Mas'ud, walaupun Nabi iktiraf dia sebagai qari, tapi bila Nabi doa dah, dia tak boleh. Dia kata, ya Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzil. Tuhan nak suruh saya baca Quran dekat Tuhan, sedangkan Quran ni turun dekat Tuhan. Nabi kata apa? Aku suka dengar orang baca dekat aku. Dia pun baca. Dia baca-baca, dia main tang ayat akan kita baca nanti. Tetap bunyi suara orang teriak. Faltafattu ilaihi. Dia kata, aku boleh tengok. Air mata Nabi mengalir di pipi. Ayat apa ni yang sampai menyebabkan Nabi jadi sebab dan Nabi jadi menangis sampai Ibnu Mas'ud sudah jadi terkejut. InsyaAllah kita akan tengok dalam kuliah yang akan datang. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعويل على صراط مستقيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.